kasih tumpe-tumpe kentangnya, buset. Ini nonton ya? Oke, baik. Tunggu popernya endos. Ben, oh, jangan duduk-duduk dengan itu, Ben. Kopi buatanmu, numero uno. Hari ini kita mau lanjutin jalan kita mau balik lagi ke KL, pusat kotanya. Pakai gondola. Cuma nggak tahu itu bisa apa enggak karena kita bawa koper, makanya nanti kita mau cari tahu dulu. Yang nanya cara kita bawa koper kayak ini, aku naik koper, mau naik ke koper, sama dia jarak satu koper, Cira pengen main. Cuma karena bumi kayaknya banyak wahana yang terbatas, jadi kita belum sampai dulu. Next time mungkin bisa main lagi ya, bisa bawa anak kita nanti. Ciela. Datang nih pesanannya. Tadi kan kita pesan yang hamburger sama yang little hamburger. Jadi harusnya lebih kecil gitu kan. Harganya juga lebih murah. Terus tapi, yang datang sama. Yang datang sama. Tapi porsinya astaga. Ya lebih kurang dikit sih. Kita pesan kentang yang lar. 30 ringgit. Ini udah kayak minuman. Gue pikir begini doang, ternyata di dalam masih tumpe-tumpe kentangnya, buset. Yang doyan makan lah, enak kalau dikasih lebih-lebih kayak gini. Wah, ini kayaknya emang kamu deh, dagingnya dua. Oh, daging double, buset. Buset dah ini, buset. Kita coba aja ya, makan cuy. Oh. Ya ini jadi penuh dengan daging, karena dagingnya double. Bannya lembut ya? Bannya juga lembut. Melimpah. Tuang saus. Ini dia mau coba milkshake nya. Tadi kita beli shake yang melted milk. Agak susah. Dia milky banget, rich banget rasa susunya. Ini disamperin lagi sama Mamen. Mamen cabang Malaysia gitu. Sering nonton ya. Oke, baik. Dikasih souvenir. Dari kemarin tuh banyak yang nyapa, tapi ada beberapa yang enggak respon. Mantap. Thank you Mamen semua. Jadi selanjutnya kita mau naik gondola. Cuma ini kita masih ngantri beli tiket. Ini jam operasionalnya dan ini harga tiketnya. One way tiket itu harganya 10 ringgit. Kita berdua 10 ringgit. Ya, kita berdua 20. Iya. Kalau kita sendirian satu orang boleh bawa satu kabin. Satu orang boleh bawa satu kabin. Karena kita ada koper gede itu kena 20 ringgit. Jadi totalnya 40 ringgit. Oh, jadi untuk kopernya 20 ringgit ya. Kita mau turun di Factory Outlet. Oh, sampai Factory Outlet atau ada pilihan lain? Kayaknya ada yang ini deh, apa? Temple gitu. Oh, ada yang ke temple gitu ya. Yuk, kita naik, let's go. Tadi kita mau masuk, tapi kamu ditanyain ya, Beb? Iya, ditanyain popernya. Sebenarnya banyak sih yang nanyain popper, tunggu poppernya endos. Mendebarkan ya, cukup challenging karena dia jalannya cepet banget dan kita bawa sambil bawa koper, itu yang ribet. Dan habis ini wow.
Dan ini kita naiknya cuma berdua sama koper-koper kita. Kayaknya nggak ditunggu sampai penuh. Iya, nggak ditunggu sampai penuh karena ini jalan terus. Gimana Beb perasaan kamu naik gondola pertama kali? Ya seru. Gondola di genting. Oke, ini Jinshui Station. Ini kayaknya yang ya ini ke temple nih. Jadi Jinshui Cave Temple. Kalau kita mau turun di sini, kita tinggal turun. Tapi kita bakal lanjut karena kita turunnya di Factory Outlet. Ketutup setengah dulu, Beb. Enggak, nanti ketutup. Beb, kamu jangan duduk-duduk dengan itu, Beb. Tutup lah. Dan ini tuh yang banyak ini loh, eskalator gitu. Lebih dari 10 eskalator, Beb, turunnya. Hah? 10 eskalator turun ke ininya, tempelnya? Iya. Wow. Itu ada kayak pagoda gitu. Ya kalau nggak mau jauh-jauh kesini di Pancoran Peak ada. Dan lumayan hemat perjalanan dari atas ke bawah itu lumayan panjang itu. Dan itu berkelok-kelok itu bikin puyeng banget. Genting dan kita naik taksi online, dapat taksinya bagus juga nih, banyak air minum, ada tisu, hand sanitizer, semuanya free. Tadi harusnya si es batunya duluan deh. Ini tinggal di finalisasi. Nanti cobain buatan aku. Enak gak? Enak. Vivi. Apa? Kopi buatanmu numero uno. Numero uno. Oke, ini kita udah sampai di hotel ya. Yuk, lumayan ya, ada ruang tamu. Wih, ada kitchen set. Ini mah aku rasa apartemen deh. Ini bekas apartemen kalau gak salah. Ini kamarnya. Toiletnya. Kita lihat view-nya. View-nya begini. Ruangannya padahal udah bagus tapi view-nya masih kurang bagus aja. Sayang banget. Tapi it's okay. Kita kayaknya kebanyakan di luar sih. Ini kita main-main ke rooftop-nya. Wow. Dan ini si Twin Tower-nya. Ini programnya kalau berenang di sini view-nya Twin Tower. Mantap. Kita mau nyari makan namanya Hongki Claypot. Ya udah, kita mau makan di sana. Karena lagi macet banget jadi kita naik kereta aja. Apa nih? Kamu mau naik ini? Kamu mau naik beginian? Kamu mau naik ini? Boleh sih daripada jalan kaki ya, lumayan sekilo. Kena cahaya. Yo. Ini kita sekarang mau pergi ke tempat makannya Hongki Claypot. Let's go. Turun taksi langsung ngantri. Ini tempatnya nih. Buset dah Adriannya. Ya.
Jadi ternyata klepot tuh sistemnya direbus nasinya dulu ya. Kayak udah mau mateng dia baru masukin yang mentah itu, daging-daging yang ini. Dibakar. Oh gitu dia sistemnya. Dia emang dimasakin dalam pot. Iya. Oh. Pot ini tanah liat. Aisyah. Oke, ini kita udah dikasih menunya buat pesan. Jadi ini clay pot chicken rice-nya ada small, medium, large dan ada yang set meal. Ini kayaknya set meal nih. Enggaklah, kita kayaknya ini aja. Ini kita pesan. Ya, yang small, small. I give you number first. Number 11. Two? Small, two. You want two small, ah? Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Udah datang dan ini ternyata ukuran smallnya gede banget, Beb. Iya, gede ini. Cuma nggak yang gede-gede parah. Nggak gede-gede banget ya? Itu yang lebih gede. Iya, itu yang sebelah lebih gede banget sih. Ini kalau ini masih lebih kecil. Gede banget. Aku penasaran sih sama rasanya. Jadi di dalamnya tuh ada lakyong, ada daging ayam, ada ikan ya? Makan cuy. Ada rempah jahe, terus ada kayak arak gitu gak sih? Gak tau, gak tau ya. Atau kecapnya ya? Kecapnya yang begini ya? Pakai merica enak nih. Ini ikan, ini ikan. Ada ikan asin tuh. Lapcong enak ya? Lapcong enak. Sebenarnya ukuran segini bisa sharing berdua loh. Ukuran small ini. Apa? Ikan asin. Ikan asin ya? Ikan asin ya? Ada ikan asin. Sebenarnya ini secara kuat nggak yang terlalu ini banget ya, rich banget gitu ya. Rasanya tuh kayak kalau di lidah kita tuh kayak kurang bumbu tuh nggak? Enak tapi kayak kurang bumbu, ya. Kayak tinggal tambahin asinnya lagi, tambahin gurinya lagi, pasti enak. Manisnya lagi dikit gitu. Ini tuh rasanya soft banget ya. Kalau iya, banget ya. Coklat banget ya. Unik, unik, enak sih, enak. Ini udah lumayan banyak. Udah lumayan banyak. Ya dia banyak makan lauknya, gak apa-apa. Biar gak terlalu banyak makan nasi. Enak gak? Lumayan lah. Lumayan ya. Ini kalau mereka makan makanan kita, gimana? Enak banget. Oke, ini sekarang kita lagi jalan-jalan menyusuri gang yang dengan kiri kanannya orang berjualan. Dan jual makan ikan goreng-gorengan nih. Wah, kita kayak warteg prasmanan. Ini sepanjang yang jalan ini sih kayak masakan Indonesia semua ya. Wangi-wangi masakannya juga wangi masakan Indonesia ya? Iya, emang itu masakan Indonesia. Iya, kayaknya masakan Indonesia deh itu. Ini kemasannya lucu kata dia. Jadi dia mau beli. Terus diganteng dipaku kalau istirahat. Slang ya, slang. Sleng, sleng. Wow, sleng. Slengker.